بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرشدنا إلى خدمته وطاعته ومعرفته وإلى ترك ما لا بقاء له وهزوزه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير خلقه صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صفيه وحبيبه وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أما بعد. Yang kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, taufik serta inayah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini untuk berzikir, bersalawat dan menuntut ilmu serta berbagai macam kebaikan lainnya. Dan selanjutnya kita minta kepada Allah agar kita diberi taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyah wal arba'un min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-41 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Atha'illah Sakandari rahimahullah, al-ujubu kullal ujubi mimman yahrubu mimma lam fika kalahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ah. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Yang artinya, sungguh sangatlah ajaib, sungguh sangatlah aneh orang yang lari, orang yang lari menjauh dari sesuatu yang tidak bisa terlepas baginya dari sesuatu itu, dan dia menuntut, mencari atau mendekat mala baqa'a lahu ma'ahu, sesuatu yang tidak kekal baginya beserta sesuatu itu. Yang demikian itu orang yang lari dari sesuatu yang sebenarnya dia tidak bisa terlepas dan mencari sesuatu yang tidak kekal bersama dia. Yang demikian itu adalah bukan buta mata tetapi buta hati, al-latifis sudur, yang ada di dalam dada. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-41 dari Hikam Al-Ataiyah. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah min a'jabil ajaib ayyabirral abdu min maulahu ta'ala ma'annahu lam pika kalahu. Termasuk keajaiban yang sangat ajaib,
termasuk keanehan yang sangat aneh, bahwa lari seorang hamba dari Tuhannya padahal dia tidak bisa lepas dari Tuhan itu. Kita hendak berjauh lawan Tuhan, hendak lari daripada Tuhan, padahal kita ini sedikit pun kada bisa lepas daripada Tuhan itu. Di mana kita ini kada bisa lepasnya dari Tuhan? Idla wujudalahu illa minhu wala qiyamalahu illa bihi. Karena tidak ada wujud bagi seorang hamba melainkan dari Allah. Kita ini diciptakan Allah, dan lagi kita kada bisa tegak kecuali dengan Allah. Kita kada mampu mengurus diri kita ini sekejap mata jua pun. Kita kada bisa menata, memelihara, menjaga diri kita ini sedetik jua pun. Apabila Allah menyerahkan pengurusan diri kita, pemeliharaan diri kita kepada kita, maka detik itu juga kita binasa. Kita binasa. Nah, jadi kita ini kada bisa sedetik pun berpisah dengan Allah. Sebab tegaknya kita ini adalah dengan Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa hendak lari dari Allah? Makanya sangat aneh, ajaib kalau ada orang yang hendak berjauh dari Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau antara lain, Rabbi la takilni ila nafsi tarpata ain. Itu setengah doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Rabbi la takilni ila nafsi tarpata ain. Artinya, wahai Tuhanku, janganlah engkau serahkan mengurus diriku ini kepada aku walaupun sekejap mata. Sebab andai kata Allah menyerahkan pengurusan diri kepada kita walaupun sekejap mata, kita akan binasa. Baik binasa itu berupa jasmani, atau kebinasaan itu berupa ruhani, atau binasa kedua-duanya. Wa huwa ma'ahu aina ma kana bi ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi wa tadbirihi. Allah itu bersama seorang hamba, bersama kita dimanapun dia berada. Allah bersamanya dengan ilmunya, ketentuan kadarnya, dan pengaturannya. Wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu min huzuzid dunyal faniyah allati illam yazal anha bil hayat zalat minhu bil mamat. Dan anehnya lagi, seorang hamba tadi hendak menjauh, berlari dari Allah, mencari sesuatu yang tidak kekal. Lawan Tuhan hendak berlari, mendatangi nang kada kekal. Daripada bagian-bagian dunia ini yang fana, yang mana jika dia tidak tanggal dari dunia pada kehidupan ini, dunia itu akan tanggal daripadanya dengan kematian. Nah, itulah yang dimaksud dengan ajabil ajaib, keanehan yang sangat aneh daripada seseorang makhluk yang bernama manusia ini. Ini hendak berjauh lawan Tuhan, hendak ada peduli lagi lawan Tuhan, nah, hendak ada disayangi Tuhan,
hendak ada dipelihara Tuhan. Ini mencari kasih sayang dari orang-orang yang binasa. Dia mencari pemeliharaan orang-orang yang binasa. Dia mencari ketenangan kepada orang-orang yang binasa. Nah, inilah yang sangat ajaib daripada manusia, daripada kita ini. Wadhalik bi ayyatlubad dunya wa yajma'aha wa yuhibbaha wa yatrukat ta'ata wal ma'rifah. Yang demikian itu dengan bahwa dia mencari dunia. Nah, dicarinya dunia. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa melindunginya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa membahagiakannya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa melindunginya. Dia menganggap bahwa dunia itulah yang bisa mengurus segala keperluannya. Dia kumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Dia cintai dunia itu sepenuh hati. Dia tinggalkan taat dan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah keanehan daripada manusia. Wa yuhina qadar Allah wa tadbirah wa yu'azzima tadbirahu wa ikhtiyarah. Dia menganggap remeh takdir Allah. Dia menganggap remeh aturan-aturan yang dibikin Allah. Nah, ini menganggap undang-undang Tuhan itu kada bagus. Bagus ulahannya. Hukum yang dibikin Allah itu ketinggalan zaman. Kada sesuai dengan keadaan masa. Lalu hukum Tuhan diganti. Hukum Tuhan dirubah. Dia mengagungkan rancangan-rancangan dirinya dan pilihan-pilihan dirinya. Allah menghukumkan ini demikian, itu kada kau dipakai lagi, itu bahari, wahinya lain zamannya. Nah, ini termasuk orang yang aneh ngarannya. Allah menetapkan hukum bahwasanya kalau orang mencuri, kalau orang ini mencuri, dihukum tatak tangan, putung tangan. Itu hukum Allah. Orang yang membunuh manusia, maka dia akan dapat kisas balasan yang setimpal. Ini hukum Allah. Nah, si manusia yang aneh ini menganggap hukum Allah itu kada cucuk. Hukum Allah itu kada pas, karena kada kasihan. Padahal Allah ini Arhamur Rahimin, Allah paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Kita melihat televisi, membaca surat kabar, di mana orang-orang ahli hukum selalu meremehkan hukum Allah. Dia menganggap bahwa hukum-hukum yang dibikin profesor-profesor itulah yang lebih utama, itulah yang lebih patut untuk dijadikan hukum. Padahal itu manusia yang dikatakan manusia aneh. Aneh itu bahasa halus, bahasa kasarnya gila artinya. Cuma pengarang kitabnya kada hendak berkata kasar. Nah, kalau dikatakan aneh sama dengan artinya gila. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menegakkan manusia, Allah yang paling tahu hukum apa yang baik untuk manusia itu. Allah yang paling tahu ini hukum yang paling cocok untuk manusia itu ini. Manusia laki-laki macam ini kewajibannya, bini-bini macam ini kewajibannya. Itu hukum dibikin oleh Allah karena Allah nang maulah manusia, Allah nang maulah keperluan manusia, Allah juga nang paling tahu apa yang baik untuk manusia itu. Nah, orang yang aneh tadi, wa yuhina qadarullah wa tadbirah wa yu'azzima tadbirahu wa ikhtiyarah, dia menghinakan, meremehkan ketentuan Allah, dia meremehkan aturan-aturan Allah, dia mengagungkan aturannya sendiri dan pilihannya sendiri. Wa hadza kulluhu min 'amal basirah
allati fil qulub, inilah seluruhnya daripada kebutaan mata yang ada di dalam hatinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Itu bukan sebab matanya buta, tetapi buta hati yang ada di dalam dadanya, sehingga berlaku aneh seperti tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap hamba yang mengutamakan dunia daripada taat termasuk golongan orang yang aneh. Setiap manusia yang mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia daripada kepentingan taat kepada Allah termasuk dalam golongan ini. Wa dzalik bi ayyatlubad dunya wa yatrukat ta'ah. Setiap kali kita mengurus dunia sehingga kita meninggalkan tugas-tugas ketaatan kita kepada Allah, masuk ini orang aneh. Ini orang aneh. Kita mencari kelebihan-kelebihan dunia, kesibukan-kesibukan dunia, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid, kada sempat lagi sembahyang berjamaah, kada sempat lagi silaturahmi, kada tahu kula garing kula mati karena sibuk menuntut dunia. Nah, ini orang aneh ngarannya. Ini orang aneh. Kenapa dia bisa aneh seperti itu? Wa hadza kulluhu min amal basirah tadi, akibat mata hatinya itu buta. Nah, ini mata hatinya buta. Ini hendak berjauh lawan Tuhan, mencari dunia. Padahal dunia ini binasa. Arti binasa bila kada inya nang meninggalkan kita, kita nang meninggalkan dunia. Nah, apabila kita mengutamakan kepentingan Allah, arti kepentingan Allah, kepentingan taat kita kepada Allah, pekerjaan bisnis betapapun menggiurkannya, nah, tetapi ini membuat kita terganggu aurat wirid kita. Ada peluang, ada celah usaha yang menguntungkan, tapi kalau ini ku ambil, kalau ini ku datangi, kalau ini ku urus, sampai yang berjamaah kada kawa, menuntut ilmu kada turun, wirid nang ada bisa kada tabaca lagi, kada perlu. Ini dunia, aku lebih mengutamakan taat kepada Allah, mengutamakan taat kepada Allah, aku tinggalkan keuntungan-keuntungan itu demi untuk tegaknya, lurusnya taat kepada Allah. Nah, ini orang yang punya mata hati ngarannya. Ini orang yang mata hatinya terang, orang yang ingin dekat dengan Allah, orang nang mencari kebahagiaan dengan Allah, orang nang mencari perlindungan kepada Allah. Nah, kenapa kita ini berusaha mencari dunia sehingga kita mau meninggalkan urusan kebaikan? Kenapa sebabnya? Ini ada duit tapi jauh andaknya. Dengan adanya kita mengambil itu, menuntut ilmu kita kada kawa, wirid kada terbaca. Kenapa kita mau mencari duit nang itu? Karena kita beranggapan duit itu menyenangkan kita, duit itulah nang membahagiakan kita, duit itulah nang melindungi kita. Sedangkan taat ini kada, makanya ditinggalkan. Nah, itu menunjukkan kebutaan mata hati. Nang aneh lagi manusia, ada nang kada jadi duit, bahkan mahambur-hambur duit. Orang piknik, piknik ke Bali, piknik ke mana, menuntut ilmu kada turun, sambayang berjamaah kada,
mang didatangi negeri orang kafir. Adakah dana hakun kaya itu? Banyak ini. Entulah kemana-mana. Mana urusan membuang duit, menuntut ilmu parai, sembahyang berjamaah parai, wirid-wirid kereta bacai, ya tuh hakun aja ke sana. Ini menunjukkan apa? Mata hatinya ini nang sedang dalam kebutaan. Nah, jangan urusan dapat duit kurang lebih, ini urusan membuang-buang duit. Ini orang aneh tadi. Engkau dah hendak dibadahkan gila, cukup aneh aja. Ibtah basirataka ayyuhal murid bikasrati zikri wal fikri wa huduri majalisil ilmi wa hajri qurana isu wa ahli dunia wajtani bil ma'asi wal mazalim. Bukalah mata hatimu wahai murid dengan banyak zikir dan fikir. Banyak zikir, banyak fikir itu membuka mata hati. Pikir ini ada dua macam. Ada orang memikirkan jahatnya diri. Nah, ada orang yang memikirkan pasiknya diriku ini. Ada orang yang memikirkan bahwa jauhnya diriku dari Allah. Nah, dikenangnya dosa-dosa lalu, dikenangnya kebuduhan-kebuduhannya yang lalu, diingatnya keanihan-keanihan dirinya masa lalu. Lalu inya sadar. Nah, ini fikir. Ada juga orang berpikir mengenai ciptaan Allah. Ada orang yang berpikir tentang matahari, tentang bulan, sehingga mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, itu jalan untuk membuka mata hati. Ibtah basirataka ayyuhal murid bikasrati zikri wal fikir. Dan bukalah mata hatimu wahai murid dengan banyak zikir, banyak fikir, wa huduri majalisil ilim, dan hadir majlis ilmu. Majlis ilmu ini paling cepat dan paling menerangkan mata hati. Lebih daripada zikir, lebih daripada fikir. Makanya orang hadir majlis ilmu itu lebih abdal daripada mengilangi 1,000 orang garing. Lebih abdal daripada mengiringi 1,000 jenazah. Padahal itu semua ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hadir majlis ilmu ini lebih dari itu. Karena majlis ilmu ini adalah tempat di mana membuka mata hati. Supaya bisa melihat mata hati kita, mana yang harus kita dekati, mana yang harus kita jauhi, mana yang harus kita pegang, mana yang harus kita lepas. Wahajri kurana isu, dan menjauhi kawan-kawan jahat. Kawan-kawan jahat. Bepara kawan jahat itu mengganggu ketajaman mata hati. Apalagi orang kafir dikawani. Sekambar dengan orang kafir guring. Makan semija dengan orang kafir. Masa untung nyebus orangnya. Padahal itu yang menutup mata hati. Wahajri kurana isu, dan menjauhi kawan-kawan jahat. Wa ahli dunia, dan menjauhi orang-orang yang mencintai dunia sepenuhnya. Wajtani bil ma'asi wal mazalim, dan jauhilah kemaksiatan-kemaksiatan dan kezaliman-kezaliman. Nah, bila kita bisa melakukan itu, maka mata hati kita ini akan melihat mana yang bujur, mana yang salah, mana yang mesti dilakukan, mana yang ditinggalkan. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa laqad zara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berfirman, sungguh kami tinggalkan bagi neraka jahannam itu kebanyakannya jin dan manusia. Kenapa manusia ini banyak yang ditinggalkan Allah di dalam jahannam?
akibat mata hati mereka tadi tertutup di dalam dunia. Akibat mata hati mereka buta di dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, summa alam ayyuhal murid anna ma bayyanahu al-imam bi hadhihi al-hikmah la yastaj'il i'tirad 'anid dunya bil kulliyah wa 'anit talazzuz bima ladhiha walakinil matlub minal 'abdi an la yulhihi dhalik 'anillahi ta'ala. Kemudian ketahuilah wahai murid bahwa yang diterangkan oleh Imam Ahmad Atha'illah dalam hikmah ke-41 ini itu tidak membawa, tidak menuntut kepada berpaling dari dunia seluruhnya. Bukan membawa kepada melarang bersenang-senang dengan dunia, berlezat-lezat dengan dunia. Jangan dianggap keterangan yang tadi menyuruh kita ini membuang dunia seluruhnya. Bukan itu. Udah enak lagi makan daging supaya mata hatiku tarang. Udah enak lagi guring di ranjang, guring di tikar saja supaya mata hatiku tarang, karena itu dunia. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dituntut dari hamba itu bahwa tidak melalaikan yang demikian itu daripada Allah Ta'ala. Itu intinya. Ayo kita mengambil dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Ujar Tuhan, jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Dunia untuk kita Allah memberi, jangan dilupakan, ambil. Tetapi nah, jangan sampai itu membuat kita lengah, membuat kita meninggalkan Allah. Nah, artinya ayo makan nang nyaman-nyaman, guring nang nyaman-nyaman, kendaraan nang nyaman-nyaman, pakaian nang baik-baik. Itu kada ada larangannya. Qul man harrama zinatallah. Ujar Tuhan, siapa yang melarang perhiasan Allah? Ambil. Tetapi jangan sampai yulhihi anillah, melupakan nang memberi. Jangan melupakan nang memberi. An la yulhihi dhalik anillahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian daripada yang dimaksud dalam hikmah ke-41 ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi Allah taufik hidayah untuk mengamalkan ini. Dan kita sudah bersyukur kepada Allah diberi taufik untuk mengetahui ini. Kemudian tinggal lagi taufik hidayah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. من الصراط المستقيم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.